Selamat pagi, ini aku Mata dan hari ini aku mau ngejalanin day off aku. Biasanya day off aku lakukan di rumah aja, hari ini aku mau melakukan hal yang spesial. Penasaran kemana aja? Stay tuned! Destinasi pertama, Galeri Indonesia Kaya. Ini pertama kalinya aku kesini. Aku senang banget akhirnya aku bisa kesini setelah sekian lama aku menunda dan juga menunggu orang mengajak aku. Tapi tidak ada salahnya kan kalau misalnya aku mengajak diri aku sendiri kesini. Ternyata di dalamnya itu banyak banget hal-hal yang interaktif. Aku melihat banyak banget anak kecil yang belajar budaya di sini. Selanjutnya aku mau mengabadikan momen ini. Ya walaupun baru dimulai, aku pengen banget mengabadikan momen ini karena aku senang melihat diri aku tersenyum. Walaupun di sekelilingku orang-orang berfoto dengan teman-temannya, keluarganya, atau pasangannya, aku senang mengajak diri aku berfoto sendirian. Ini beberapa foto yang aku pilih dan aku cetak. Jujur aku senang banget. She looks so happy. Tebu break. Di sini aku ngerasa aus, jadi aku beli es tebu. Hai Mito. Next stop. Hah, ini tempat yang aku tunggu-tunggu untuk aku datengin hari ini. Taman Langsat. Taman ini adalah salah satu taman yang paling sering aku datengin. Karena posisinya yang ada di tengah kota, walau rame tapi tetap ada vibes tenangnya. Jadi aku suka banget nongkrong di sini dan bengong meratapi kehidupan. Aku nggak terlalu suka hening, jadi biasanya aku dengerin lagu. Mungkin ini gambaran singkat yang ada di pikiran aku selama aku bengong di sini. Gak kerasa sudah 1 jam aku bengong di sini. Matahari pun sudah tidak lagi menampakkan dirinya. Di sini aku pesan salah satu makanan favorit aku, yaitu bakmi Jawa. Aku enjoy makan sendirian dan aku juga senang bisa menikmati makanan ini karena aku sudah memberhentikan pikiran aku yang cukup hektik minggu ini. Aku gak mau mengakhiri hari ini gitu aja. Jadi aku mau sedikit recap tentang apa yang aku rasakan hari ini. Aku pergi dengan isi pikiran yang cukup hektik. Aku keluar untuk mencari ketenangan. Lagi pula hari ini weekend, jadi aku mau memanfaatkan waktu aku untuk menenangkan diri aku. Karena aku pantas mendapatkan itu. Semua yang aku lakuin hari ini benar-benar terasa nyaman. Aku bisa melihat cerahnya kota Jakarta, damainya orang-orang, dan juga damainya isi pikiranku. Aku sangat menyarankan day off ini kamu lakukan, karena menurut aku, day off bukanlah satu hari di mana kamu membuang-buang waktu. Gak ada salahnya kan kalau kita meluangkan satu hari untuk diri sendiri. Hari ini sudah selesai, dan aku harap video ini menjadi motivasi kamu untuk menyayangi diri kamu sendiri. Kalau gitu, sekian dari aku. Sampai jumpa. Bye-bye.